Sistem Informasi Manajemen Pelatihan. Simple. Aplikasi ini disusun untuk mempermudah manajemen pelatihan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu penyelenggara pelatihan dalam mengelola kegiatan pelatihan. Manfaat dari aplikasi ini adalah penyelenggaraan pelatihan yang paperless, database yang dapat diakses dengan mudah, serta membantu stakeholders dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara Provinsi Sulawesi Tengah. Kelebihan dari aplikasi Simple adalah pendaftaran secara online, administrasi yang lebih mudah, rekapitulasi jadwal otomatis, menghindari timpang tindih jadwal, akses materi dengan mudah, serta sinkronisasi dengan aplikasi Sipkalan. Dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dapat lebih berkualitas dalam menunjang pengembangan sumber daya aparatur sipil negara di Provinsi Sulawesi Tengah. Aplikasi ZipRed merupakan aplikasi Android yang tersedia dalam Play Store. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pemeriksaan penilaian hasil evaluasi akademik peserta pelatihan dasar CPNS dengan tipe soal multiple choice. Dengan kemudahan fungsi yang diberikan, aplikasi ini mampu mengenali format penilaian berdasarkan jumlah peserta sesuai angkatan yang telah diinput. Inovasi berikutnya adalah aplikasi Bank Data. Aplikasi Bank Data merupakan aplikasi yang berbasis web Android. Aplikasi ini dibuat sebagai sarana penunjang manajemen arsip kepegawaian yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini memuat info tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.